Lamarck's evolution theory claims that the environment is the reason for a living being's adaptive behavior. Teori ini dikenal sebagai teori adaptasi, di mana semua makhluk hidup pada akhirnya akan menyesuaikan diri di lingkungan tanpa ada persaingan. Menurut Miss, mana yang lebih tepat? Teori evolusi Darwin atau Lamarck? Kedua sama-sama punya nilai di mata sains. Mana yang lebih tepat? Darwin. Why? Karena teori Lamarck itu nggak terbukti. Hidup tanpa persaingan itu mustahil. Karena kemampuan tiap individu itu berbeda-beda. Makanya akan selalu ada yang menang dan akan selalu ada yang gagal. Kalau kemampuan satu individu nggak sebanding sama individu lain di lingkungannya, dia harus apa, Miss? Apa dia mending mati aja? Dia bisa pindah ke tempat yang lebih cocok. Kalau dia juga nggak bisa pindah? Ya lo ubah lingkungan lo sendiri aja lah. Susah banget. Kalau bicara tentang hewan, lo nggak usah khawatir.